ini part 2. Ya ya ini ya. Ini kita udah sambung, kita udah selesai. Ya ini. Kelihatan kan? Ini sambungannya. Pakai selasi saja. Ini kita masukkan lagi ya. Biar lebih rapi. Ya, ya ya dong. Ini agak kita tekan. Nah, ini kan rongga enggak? Rongga ada rongga nanti. Gampang. Masukinnya. Ya, kita tekan. Kalau cukup sulit bisa memakai alat bantu obeng. Ini pakai obeng. Atau test pen? Sudah lebih kecil. Untuk crossover yang bawaannya nanti digabungkan di mana, Mas? Oh, itu digabungkan di sini. Jadi keluaran dari Twitter ini. Ini kan, Mas ya. Ini crossovernya ya. Ini nanti kita. Jadi ini kita putus. Ini kita putus. Yang di Twitternya keluar tadi ya? Ya. Ini kita putus. Itu tahu kanan kirinya gimana, Mas? Itu tahu kanan kirinya ya gini, kita lihat jalurnya. Dari kita urut ya, Mas ya. Oh, ini, gitu. Nah, ini kan berarti kanan, ke arah sana. Iya, iya. Oh, nah, itu ya. Ya betul. Betul. Ini kita buka dulu. Kita buka. Kita lepas. Ini crossover ini dikatakan standar atau gimana, Mas? Ya, ini bukan standar, Mas. Crossover itu udah tambahan, Mas. Oh, gitu. Ya, kalau bawaan standar mobil itu nggak ada, Mas. Ya. Crossover itu sendiri terdiri dari seperti ini. Ya, itulah. Itu ada kapasitor, ada kumparan, ada resistor. Ya, dikombinasi seperti itu. Perbedaannya amat nah, sangat jauh. Nah, ini dari crossover bawah. Nah, untuk input outputnya, kalau Anda bingung mana ini ya, dari untuk ini ke speaker, mana ini ke Twitter, mana ini dari ampli. Kita lihat, kita buka coba ya. Apakah sama saja atau berbeda? Terlalu banyak crossover nggak ya, bikin. Jadi loh, itu isinya cuma gini toh? Iya, cuma kapasitor ini, Mas. Ini cuma kapasitor. Nggak kelihatan ini anu apa itu ukurannya ini. Ini plus minusnya nggak ada, berarti ini bipolar. Jadi kita bolak-balik nggak apa-apa, Mas. Ini dari ampli. Ini dari gini ke Twitter sama saja ini bolak-balik. Terlalu ini bipolar. Terlalu banyak penguat, nanti waktu berhenti enggak ada suara-suara gitu, Mas. Storing, Mas ya. Ya. Ya enggak. Kita lihat dulu. Kalau storing itu lihat hasilnya dulu. Kita enggak bisa apa itu, Mas. Enggak bisa langsung memfonis, dia ya, memfonis. Cacat bos aku gak ngomong. Ayo. Nah, ini kita sambung dari Twitter ya. Ini dari Twitter tadi. Ya, ini kita sambung. Ya, jangan sih ya, tak nanti. Mbak Suyu apa? Mbak Suyu, terus kesoran dulu yang turun. Ya, ini Twitter. Ini burinya tuh. Ya, udah sambung. Ini isolasi, Mas ya. Bekas juga, Mas, isolasinya, Mas. Oh, enggak, Mas. Ini tadi dari nyopet itu isolasinya. Biasanya ada orang bawa ini batuknya nek lampu. Apa kuwi? Lampu. Oh, balung batuk. Enggak, Mas. Enggak, Mbak. Ya, ada Mbak, Pak. Enggak. Ya.
Suasanya kuat banget ini. Number one. Ini loh mas, solasinya mas, nanti oh, kan iya. Kita buka mas. Mas solasi loh. Nah ini kan udah gak Twitter. Proses pemasangan crossover pasif ya itu mas ya? Iya betul, pasif ini. Paralel. Seri mas, iya para, seri. Proses pemasangan crossover seri. Nol. Dari yang bikinan sendiri bisa pesan online. Harganya bisa cek di BBM, telepon, atau WhatsApp. Dengan bawaan crossover. Ya, ini asli. Dari anu ya mas ya. Ini tadi ya. Ini ya. Ke ini ke crossovernya. Kita masukkan. Enggak kebalik itu plus minus ya. Oh, enggak apa-apa mas. Ini yang merah itu plus kalau bisa. Nanti juga sama yang sana itu juga merah itu plus. Ya begitulah. Kalau ada. Mas ya, udah mas ya. Ya. Nah, ini kalau yang satunya kita skip saja. Ya, begitulah. Sama ya proses sama yang ya, satunya sama. Ya. Betul. Udah. Proses paralel part 2. Ya, seri mas. Proses seri pemasangan crossover pasif dari bikinan sendiri. Sampai bawaan dari Twitter yang di situ tadi. Betul. Part 2. Lanjut ke part berikutnya.